Ibu yang beli ini anak-anak ini ya? Oh, berapa biasanya Bu harganya? Ini ngapain anak-anak nih? Ya? Apa? Nyuri ikan? Ini nyuri ya Pak ya? Hah? Nyuri ya Pak ya? Kamu nggak boleh nyuri kecil. Lu bapaknya ikut-ikutan. Pak, ini memang suka ada yang ngambil-ngambil ikan ini anak-anak ya? Iya, sering-sering Pak. Oh, maksudnya diambil ikan-ikan yang jatuh apa yang gimana? Yang jatuh. Oh, yang jatuh. Tapi kalau nggak dilihat jatuh. Hah, Pak? Kalau nggak dilihat, biasanya ngambil sendiri mereka. Kamu berani-beraninya. Berdua ini. Pak, kalau mereka ada gini, ikut membantu apa nyusahin? Bantu juga ya, Pak ya? Oh, jadi biar nggak kotor juga kan, Pak, ikan-ikan yang cacaran di lantai ya? Biasanya dapat berapa sehari? Nah, kamu? Kita masuk pasar ikan aja ya. Apa, Dek? Adik ngapain? Hah? Ambil di bawah. Oh, ambil di bawah. Ambil apa? Kenapa, Pak? Tadi jatuh. Oh, ngambil punya Bapak. Jatuh. Kan tapi udah jatuh, Pak. Bapaknya ini. Cuminya udah jatuh belum? Tadi ngambil apa sih? Cumi apa udang? Cuminya udah jatuh. Cuminya udah jatuh, Pak, katanya. Tapi masih bisa dijual itu. Katanya kamu sengaja jatuhin ya? Jatuh sendiri katanya. Gimana gak sengaja gitu. Bapak tapi sebetulnya kalau yang jatuh boleh diambil apa enggak sih? Ya gak marah, saya ikhlas. Tapi terus kenapa Bapak marah-marah tadi? Nah, emosi. sini, bentar. Tapi kita, tadi yang ngambil siapa Pak? Yang ini ya? Yang ini ya? Ini mukanya kayak Claudia Cynthia Bella ini ya. Kamu sebetulnya ngambil tadi ngambil cumi-cumi apa ngambil udang? Cumi. Ngambil cuminya yang sudah jatuh apa yang di dalam sini? Jatuh. Yang benar yang dalam sini kan? Yang jatuh apa di dalam sini? Jatuh. Apa? Jatuh. Loh, jatuh tapi di sini dia bilangnya. Apa? Coba sekali lagi tanya. Jatuh. Kamu ngambil yang sudah jatuh apa yang masih dalam bak? Jatuh. Loh, jatuh ke sini? Kamu berarti nyuri namanya. Beneran yang jatuh? Pak, tapi pernah ada kejadian nggak kalau ada anak-anak yang suka ngambil-ngambil gitu? Oh, sering. Sering, Pak! Ya, kalau kelihatan diomelin. Kalau kelihatan, ya hilang. Caranya mereka gimana ngambilnya? Tengok aja, kalau kita lagi meleng gitu. Kalau lagi lengah, langsung tiba-tiba hilang gitu, Pak ya? Bagus nih anak-anak ini ya. Pernah ngambil nggak? Nggak pernah sekali, tapi banyak kali ya. Yang sudah pernah siapa? Coba, tunjuk. Oh, ini. Coba sekarang kalian jualnya kemana ini? Kalau sudah terkumpul. Ayo, sekarang kita lihat ya mereka jualnya. Terima kasih ya, Pak ya. Gimana jualnya? Oh, iya. Kita lihat ya mereka. Jual ikan. Ibu yang beli ini anak-anak ini ya? Oh, berapa biasanya, Bu? Harganya? Berapa harganya? Tujuh ya. Oh, kok murah banget, Bu. Mereka kan sudah sehari yang kerjanya. Enggak, ini pada bonyok kayak gini. Rp12.000, Bu. Ibu, ini kan berat. Ya, Tuh, berat. Tapi kayak gini bonyok, luarnya sekarang sononya. Oh, sama Ibu mau dijual kemana lagi? Lagi buat beli bantuan esnya. Kumpulin punya kamu mana? Punya kamu mana? Mana ini?
Ini masih di vitamin. Berapa ini? Ibu jangan galak-galak. Ibunya ini kayaknya. Berapa sih kita amat ini? 2.000. Kemahalan ini. Ya bu. Merdeka bu. Ibu jualan ikan apa demo sih bu? Suaranya kenceng amat ya kan? Jadi berapa ya? Udah gini, Bu. Ini semuanya dari anak-anak dikumpulin semua 20.000. Hah? Dari pagi kerja dan dari siang, sekarang udah sore masa cuma harganya 9.000, Bu. Kalau banyak mah harganya mahal lagi. Saya tambahin topi saya deh, Bu. Malah kesempatan. Jadi terus kenapa kok bisa murah gitu harganya? Ibu tuh apa enggak kasih nama anak kecil gitu? Kasihan, kasihan. Tapi kan kita mau untung juga. Ibunya ini ya. 10.000 deh, 10.000. Naikin 1.000 lagi, 1.000. Ibu, 1.000 lagi. 10.000. 10.000, Bu, 10.000 ya. Ya, 10.000 ya. 10.000. Kita sekarang di mana? Lobeng. Saya terlihat sangat ganteng di sini ya. Sudah pernah ke sini belum? Belum. Belum. Sekarang kita di sini akan wisatanya adalah melihat binatang-binatang buas ya. Ya kan? Iya. 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 Berenang melihat binatang buas? Berenang. Oh, berenang. Kamu sudah pernah ke sini belum? Belum. Kamu berenang enggak? Ya, karena kamu mau berenang, kamu akan dihukum untuk dikurung di WC selama 7 jam. Ya udah, kalau mau berenang, ganti baju. Yeah.